Diketahui pada hari Jumat 12 November di tahun 2021, Andres Adelio bersama Shakira Jasmine menjadi host di dalam acara Friends Conference Indonesian Music Award 2021. Dan uniknya teman-teman, di sini Shakira Jasmine mengatakan bahwa ini merupakan pengalaman pertama ketika Shakira Jasmine menjadi host di dalam suatu acara, sehingga ini merupakan host perdana di dalam acara Indonesian Music Award 2021. Lalu di dalam acara ini banyak orang juga berharap agar Shakira Jasmine bisa menjadi host di suatu saat nanti di dalam sebuah acara yang akan ada di masa yang akan datang. Lalu ketika teman-teman mungkin masih belum melihat keseruan acara dari Prince Conference Indonesian Music Award 2021, teman-teman bisa langsung saja menuju ke YouTube. Dan di situ masih ada siaran ulang ya teman-teman di dalam acara Prince Conference Indonesian Music Award 2021. Lalu di dalam penghargaan kali ini juga akan menghadirkan beberapa nama yang menjadi nominasi, di mana diketahui di dalam kategori Album of the Year, di mana nominasinya ada Arsy Widianto dan juga Tiara Andini, Lyodra Ginting, Iwan Fals, Malik and The Essentials, Pamungkas. Lalu di dalam kategori Top Nada Sambung Pribadi akan ada nominasinya sebagai Tian, yaitu pencipta lagu dari Ampun Bang Jago. Lalu ada Armanda, Dedali, Anmes Kamaleng dan juga Lesti Kejora. Lalu diketahui juga di dalam kategori Tropic Hits of the Year akan ada nominasi dari Ungu, Sheila on 7, Ari Lasso, Dewa 19 dan juga Slang, yaitu para pemain musisi legendaris yang ada di Indonesia. Lalu diketahui juga di dalam kategori Songwriter ataupun Composer of the Year akan ada nominasi dari Tri Composer, Ade Govinda, Laleil Manino, Krisya dan juga Yofi Widianto. Lalu diketahui di dalam kategori Duo atau Grup maupun Band of the Year akan ada nominasi dari Armada, Dewa 19, The Massive, Malik and the Essential, Noah. Lalu di dalam kategori Alternative Song of the Year akan ada nominasi dari Nadine Amisa, Discoria bersama Laleil Manino dan juga Eva Celia. Lalu ada Derry, ada Fiersa Besari bersama Prinsa Mandagi dan juga Pamungkas. Lalu di dalam kategori Male Singer of the Year akan ada nominasi dari Anmes Kamaleng, Iwan Fals, Judika Mahen dan juga Rizky Febian. Lalu di dalam kategori Female Singer of the Year akan ada Anet, Happy Asmara, Lesti, Lyodra Ginting dan juga Rosa. Lalu di dalam kategori New Artist of the Year akan ada nominasi dari Gengga, Caleb Jonathan, Kifno, Mahalini dan juga Steven Pasar Ibu. Di dalam kategori Social Media Artist of the Year akan ada nominasi dari Anet, Betram Pitu, Lesti Kejora, Lyodra Ginting dan juga Tiara Andini. Dan di dalam kategori Song of the Year akan ada nominasi dari Juicy Lucy, Denny Caknan, Budi Doremi, Anet Delicia, Ade Govinda feat. Fadli. Dan di dalam kategori Collaboration of the Year akan ada Mahalini bersama Nuka, Ungu bersama Lesti, Tiara Andini bersama Arsy Widianto, Ade Govinda feat. Fadli, serta Afgan dan juga Raisa. Lalu bagaimana cara melakukan voting? Teman-teman wajib mendownload aplikasi RCTI Plus dan teman-teman bisa memilih kategori dari artis yang ingin teman-teman dukung. Setelah selesai memilih kategori, teman-teman bisa langsung melakukan voting pada artis yang ingin teman-teman dukung. Dan ketika teman-teman melakukan vote, teman-teman wajib mengisi captcha yang ada untuk menghindari bot ataupun robot di dalam melakukan voting ini, sehingga voting itu bisa diberlakukan secara sah. Dan teman-teman wajib mengetahui bahwa satu akun hanya bisa digunakan satu kali vote di dalam satu kategori, sehingga ketika teman-teman ingin mendukung artis idola teman-teman sekalian, teman-teman wajib mempunyai banyak akun dengan cara memiliki email ataupun nomor HP yang berbeda. Jadi saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Tetap dukung idola bagi teman-teman sekalian, dan berikut adalah beberapa cuplikan kegiatan dari acara Prince Conference Indonesian Music Award 2021 dan berikut cuplikannya.
Lagi Mas Anam ya? Belum. Kasih awan. Kan. Siap opa. Annyeong haseyo. Jumpa hamida. Ya, play. Bermain. Boy laki-laki. Jadi apa, Res? Playboy. Andes Adelio. Giri. Mahal ini.